Kita sini lo rausin. Kita putih nong etpa di seatat. Kalpasi di sidang nong rot pekronomi long rongwa na foyi mas putih oke sebes. Ya teman-teman, ini sekarang waktunya untuk take off. Ini kami dari Bandara Vanimo menuju ke Medeng. Jadi Vanimo itu adalah kota di Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan kota Jayapura, Indonesia. Nah, ini kita dengan PNG Air dengan kapasitas penumpang 28 orang. Nah, ini ada safety on board. Saya mau kasih tunjuk teman-teman karena menarik sekali. Di sini mereka pakai dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Pisin atau Tok Pisin. Ya, dan ini dalam poketnya lagi, ini ada PNG Air, ada majalah. Sama juga dengan Air Nugini, kalau kita ikut pesawat Air Nugini, ada juga majalah Air Nugini, yang mana di dalam majalahnya, ya sama dengan majalah-majalah ada di penerbangan lain, itu tentang destinasi wisata, kuliner, dan lain-lain. Seperti ini ada Mount Balbi, itu di Provinsi Bougainville. Oke, nanti kita akan lihat lagi di dalam terkait dengan Mount Balbi ini. Ya, jadi begitu teman-teman. Ya, saya biasanya tuh saya bawa turun, saya bawa majalahnya. Seperti itu. Oke, nah ini Mount Balbi atau Gunung Balbi di Provinsi Bougainville. Itu adalah gunung berapi yang ada danau kawahnya juga di gunung ini. Seperti itu, dan kemudian ini kita lihat lagi yang lembar berikut ada Paradise for Sale. Ya, ini Panasisa Island, teman-teman, indah sekali. Ini di Milne Bay. Dan teman-teman lihat ini di sini. Oh, gambar di bawah ini. Blue Lagoon-nya indah sekali, teman-teman. Jadi Milne Bay itu di sekitar 500 km dari Port Moresby, sebelah timur Port Moresby. Seperti itu, teman-teman. Dan sekarang teman-teman lihat ke dari jendela sini ke bawah, kita sudah di atas Wiwek ini. Lihat rumah-rumahnya di situ. Wiwek itu adalah kota setelah Vanimo. Wiwek ibu kota dari Isepik provinsi Isepik. Kalau Wesepik itu di Vanimo, ibu kotanya Vanimo. Ini Isepik, teman-teman. Oke, kita landing. Kita sudah mau landing, teman-teman. Ya, kita sudah di Boram Airport, teman-teman, dan kita diminta untuk stay karena kita penumpang lanjutan. Jadi kita diminta untuk stay, tidak turun. Nah, ini Boram Airport di Wiwek. Ya, teman-teman, kita lihat ini di bawah sana ada petugas bandara yang mungkin ikat baling-baling kah, seperti begini. Ya, jadi ini adalah Boram Airport karena ini di Boram, teman-teman. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu kalau Wiwek ini indah sekali karena Wiwek, Vanimo, Wiwek, Medeng itu letaknya di pantai utara Papua Nugini. Ini penumpang yang turun di Wiwek turun, dan kami yang lanjutan kami stay di pesawat. Ini sudah take off lagi dari Wiwek menuju ke Medeng. Ya, jadi teman-teman, selain indah Wiwek, oh sorry, kasihan, ini ada anak kecil yang menangis. Di sini ada bekas-bekas Perang Dunia Kedua, ada kuburan tentara Jepang. Nanti satu saat saya ke sana dan saya ingin sekali untuk kasih tunjuk ke teman-teman Wiwek. Oke.
Ini kita masuk di awan-awan tebal, teman-teman. Jadi Medeng itu memang ada puncak-puncak yang tinggi juga, dan ada gunung berapi yang masih sangat aktif di Medeng, Provinsi Medeng. Nah, Medeng itu ibu kota dari Provinsi Medeng adalah Medeng. Kita lihat di bawah sudah kelihatan rumah-rumah, dan ini kita lihat ini sudah sampai di sini. Ini pulau-pulaunya indah sekali, dan di sini tempat diving yang sangat indah sekali. Ini sebentar lagi kita akan landing. Ya, saya beberapa tahun lalu datang ke sini, dan ini tahun 2018 terakhir, dan pandemi. Kemudian ini sekarang baru kembali lagi ke Medeng. Jadi nanti kita lihat seperti apa. Ya, akhirnya kita sudah landing, teman-teman. Landing di Medeng Airport. Oke, teman-teman, kita siap untuk turun. Ini kita di sini. Di sana Air Niugini pesawat. Nah, ini kita tiba di sini untuk PNGA. Oke. Okay. Yeah, finally. Hai. Ini di sini. Oke, okay, saya ketemu teman-teman dulu. Ini teman-teman sudah sambut ini. Jadi ini bandaranya ya. Dan rupanya itu ada tari-tarian di situ. Oh, ini teman yang sudah itu. Saya pegang sepi ini. Ayo kita langsung jalan. Aduh, ini rupanya kita di ini nih. Oh, luar biasa. Di depannya ibu. Ya, akhirnya teman-teman sekarang sudah keluar dari bandara. Waduh, tapi ini hati rasa ya sangat apa ya, so touching sekali. Tadi kami disambut dengan tari-tarian seperti itu, luar biasa. Ya, ini sudah di kota, teman-teman, tapi bukan downtown, dan ini kota Medeng.
Seperti tadi saya bilang bahwa Kota Madeng letaknya di pantai utara Papua Nugini. Jadi nanti kita lihat lautnya seperti apa, teman-teman. Going this way is to Bogia and then going to Sibig. Oh, that way. That way. Oke, di depan sebelah kiri nanti ada anak-anak dengan seragam sekolah. Mereka pulang sekolah ini. In the front of us is a provincial assembly building. That's where the camera has its office. Mana? We're traveling to build a new complex. It costs us about 28 million, I think. This is the governor's office. Sebelah kiri ini adalah kantor gubernur Provinsi Madeng. Dengan pagar yang khas yaitu warna merah dan kuning. Nah, sekarang ini kita menuju ke penginapan. Ya, teman-teman, akhirnya kita tiba di penginapan. Ini kita di Madeng Lodge Hotel. Ya, nanti ini saya belum pernah datang ke sini. Belum pernah menginap di sini. Kalau saya ke Madeng, biasanya di hotel lain, dan ini pertama kali saya di hotel Madeng Lodge. Ya, jadi cukup penasaran juga seperti apa. Ini tampilan depan saja ya. Baru pintu masuk sudah disambut seperti begini, welcome to Madeng Lodge. Dan di sana itu parkiran yang tadi pintu masuk kita masuk ke hotel ini. Ya, seperti begitu. Kalau ini resepsionisnya. Ya, dan sekarang kita dibawa ke kamar ya, lewat sini. Ya, jadi teman-teman, saya tidak jelaskan lebih lagi karena ini baru tiba, tetapi nanti saya akan mereview hotel atau tempat penginapan kami ini. Dan view-nya ini langsung ke laut, teman-teman. Ya, seperti begitu. Terima kasih banyak teman-teman sudah ikuti tadi dari Vanimo, Vanimo Transit Wiwek dan Madeng. Sekarang sudah tiba. Saya mau bilang terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak apresiasi. Salam hormat dan salam hangat.